Pemerintah Kalurahan Patok Kabupaten Gunung Kidul 13 Mei 2023 menggelar acara kirab budaya. Kegiatan ini dalam rangka peresmian kantor kalurahan yang berada di Gluntung. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Gunung Kidul sekaligus meresmikan kantor, selain juga mengikuti acara yang telah dikemas. Berikut liputannya. Sekitar 4 tahun gulungan kata impun udah lagi sampun pareng pang pojok datang lo punya sami ngilo sake meniko wonten yang dukuh termuda Mas Tono. Mugi-mugi dengan kepemimpinannya yang muda bisa berjiwa muda dan membuat semakin sukses. Amin. Padukuan bergadas. Moga Bapak Soibu Moga Mas. Itu wilayah perbatasan Kutbahnya Matengwar Berte Wolas.
ingin pun asto menikah dan Bapak Kardiono RT 18 ingin asto sumber awo pun jangkep nih Pak Saryanto sekitar 4 tahun tes gih. Dukuh termuda Mas Tono mugi-mugi dengan kepemimpinannya yang muda bisa berjiwa muda dan membuat semakin sukses. Amin. Padukuan bergadas. Moga Bapak Soibu Tigo, moga bertepatan dengan hari jadi yang ke-93. Di depan saya ada satu tumpeng dan peronciannya. Ya, tumpeng ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa untuk mencapai sebuah puncak harus melalui tanda yang seperti ini. Dan warna kuning bagi kita semua yang disimbolkan dengan sebuah tumpeng ini adalah warna perjalanan. Artinya warna perjalanan kita tidak boleh berhenti dalam suasana situasi apapun. Jadi kita terus berjalan. Pada saatnya kita mencapai suatu puncak, di atas puncak sedang mengikir, harus kita juga harus terbuka warnanya. Karena apa? Kita melayani masyarakat besar seperti ini. Dengan dan yang puncak seperti ini, suatu ketika nanti kita tidak akan dapat mempertahankan kekuasaan, tetapi kita akan memberikan kekuasaan kita terhadap generasi penerus ini. Makanya tumpeng di atasnya ditutup, suatu saat nanti akan dibuka dan suatu saat nanti akan kita potong. Artinya kita memberikan generasi kepada berikutnya atau generasi berikutnya untuk memimpin. Simbolisasi inilah yang ada di depan kita semua. Untuk itu saya akan potong tumpeng ini menjadi saksi kita bersama bahwa kelurahan